Oke, teman-teman, ini adalah cara pruning untuk pokok sawit yang rendah seperti begini dengan menggunakan tombakin. Jadi harus dipruning. Proses pengalihan pelepah harus dilaksanakan. Pelepas sudah dialihkan, teman-teman. Jadi pohon sawit ini bolehlah berbuah dan agak cepat berbuahlah jika dikurangkan pelepas sawit tersebut. Nah, teman-teman, proses pengambilan buah. Sudah jatuh, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Oh, buah sawit yang sudah jatuh tadi. Dananya lebih besar dari tapak tangan saya. Mantap. Teman-teman, potong sawit. Satu juga sekali. Sudah dua, teman-teman. Terbaik. Mantap. Nah, jadi teman-teman, inilah hasil sawit pada hari ini. Ya, walaupun
sedikit ya, kemungkinan dalam anggaran 300 hingga 400 kilo saja, tapi syukurlah ada pendapatan pada hari ini ya. Begitulah. Mantap. Ya teman-teman, hasil pengambilan kelapa sawit mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kita saling kopi-kopi bersama. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi.